dapat pak? Hah? Lauk ikan bener. Ikan pak? Engel mengengel sih. Oke, jalan pak. Wah, mau ini. Dia rencana ini di bawah pak? Nah ya, rencana. Udah dapat Kang? Hah? Belum. Biasanya yang makan ikan apa ya? Oh, kebanyakan sih ikan ini ya, kakap ya. Kakap? Kakap putih atau kakap merah? Merah. Oh, kakap merah. Umpannya apa ya? Umpannya ikan. Ikan? Oh, ikan mati ya? Ikan mati bisa, ikan itu. Itu di ujung mancing semua tuh? Mancing. Oh, oke. Kita kesana dulu, kita lihat dulu. Saya kesana dulu ya. Udah dapat Kang? Belum, baru pak. Oh baru? Baru nyampe. Biasanya kalau di sini mancing umpannya apa ya? Udang. Biasanya kalau nggak, ini lagi bikin apaan? Buat ngerakit pancing. Oh, dilempar. Iya, ini tuh umpannya ikan layang. Umpannya ikan layang. Kemarin putus 2 kali. Hah? Kemarin malam putus 2 kali. Putus 2 kali. Saudara dapat itu, dapat ikan mujair, mujair laut. Mujair laut. Ya, kemarinnya 10 kilo, kemarin sekarang 3 kilo sama layur. Oh, putus gara-gara umpannya kekecilan. Bukan. Talinya. Dari sini sebenarnya putus. Putus? Iya. Kemarin nomor kecil nomor 12. Sekarang pakai nomor 200. Sekarang nomor 200? Iya. Wah, nggak bakal putus nih ya. Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan ya. Udah 2 hari putus mulu ini di sini. Udah 2 hari putus mulu? Sama temen juga kemarin pas barengan itu. Aduh. Oh, ini nama tempatnya apa ini ya? Sabrang Karang Nunggul. Karang Nunggul? Iya. Dermaga Karang Nunggul. Dermaga. Karang Nunggulnya sama sebelah sono tuh. Oh, ini tempat keluarnya kapal? Iya. Dari Muara Binuangan ya? Nah, di nasib pak, kalau dapat syukur ya. Kalau nggak dapat ya gimana lagi orang nggak ngasih ikannya di sini. Udah pengennya masih dapat. Ini dari mana anunya? Dari Warna Salam. Dari mana? Warna Salam. Warga Salam? Warna Salam. Warna Salam? Iya, Warna Salam situ. Namanya siapa Kang? Soleh. Pakai busi? Busi rantai tuh. Wih, pakai rantai juga. Iya, pakai rantai motor. Sebab kalau pakai timah nyangkut nggak bakalan jalan. Jadi kan karang. Kalau timah kan. Oh, di bawahnya karang ya? Iya. Pernah mancing di sini yang paling besar berapa? Belum, baru berapa hari kesini nyobain. Oh, baru nyobain. Baru 4 hari atau 5 hari sini. Paling dapat ikan kecil-kecil, mancing ikan kecil. Mancing ikan gede ini udah 2 hari. Jom. Kemarin waktu gempa mancing nggak? Dari pagi? Iya kesini, sore tapi udah malam pas maghrib. Oh, jadi Bang nggak dirasain waktu gempanya pas nggak di sini ya? Enggak. Biasanya pas berangkat maghrib. Oh, jadi, berangkat kok tiap mancing berangkatnya maghrib? Kerja dulu pak, kalau nggak kerja nggak makan. Oh, pulang kerja nih ya? Iya. Oh, jadi lupa. Ini juga bukan pengangguran, kerja dulu. Habis kerja selesai baru mancing ya? Iya, ambil kelapa dulu buat anak, buat makan anak bini. Kalau mancing mulu kayak gimana? Kerjanya apa Kang? Ambilin kelapa. Naik? Nggak, pakai bambu pegandar. Oh, ini mas ini nih kerjanya ngumpulin kelapa nih. Tapi tanggung jawab lah sama keluarga ya. Iya, mancing. Kalau mancing kan sekedar hiburan. Hiburan ya? Iya. Oke, oke. Kang, saya kesana dulu Kang ya? Iya.
banyak banget pemancing-pemancing di sini di ujungnya. Jadi di ujungnya baterai ini breaker nih. Ini wave breaker nih. Jadi di sini banyak banget nih pemancing-pemancing di ujungnya. Termasuk jauh juga nih dari pinggir. Weh, nyangkut ya. Udah ada yang dapat, Kang? Awas, oh, ada mau lempar nih. Eh, Bang, lempar, Bang. Dia lemparnya jauh. Banyak ternyata pemancing-pemancingnya. Padahal ini bukan hari libur ya. Kalau hari libur, dia lebih banyak lagi katanya. Seru juga, enak nih. Tempatnya juga enak, adem. Mana tempatnya bersih lagi. Tuh, kapal baru pulang. Dia pakai fosfor dia. Jadi kelihatan dia pakai fosfor ya tuh. Pakai fosfor dia. Terang kelihatan dia. Udah yang dapat, Kang? Belum? Biasanya di sini yang makan ikan apaan ya? Ikan kecil-kecil, ikan lencam. Ah, lencam. Ya. Lencam. Tapi katanya ada dapat pakai kakap juga. Tahu itu belum pernah. Oh, pakai pelampungan ya? Ya. Pakai fosfor ya? Enak tempatnya sini ya? Baru ya? Udah berapa lama nih barunya nih? Sebulanan. Sebulan? Oh, baru banget nih. Rame. Tadinya batu-batu biasa. Iya, dulu saya lihat kalau saya suka lewat pakai kapal di sini batu-batu. Takut enggak ya. Itu. Sekarang udah mulai enak nih. Iya, tempat baru lah, sebulan. Lupa channelnya apa, Pak? Hah? Channelnya apa? Channelnya Dudit Widodo. Oh iya, Pak Dudit ya. Oh, kakak mengagetkan lah. Oh iya, Pak Dudit ya. Kita lihat di Mancing Mania. Iya, dulu di Mancing Mania. Ini baru pertama kali lagi. Wah, ini umpannya. Ini pakai apa umpannya itu? Oh, dia casting. Itu pakai umpan-umpanan ya? Umpanan, Pak. Wih, dia casting dia. Hebat juga. Apa yang bisa makan apa kalau casting ini? Belum pernah ada yang makan ya. Oh, belum, Pak, pernah? Oh, baru mau nyoba? Baru nyoba. Oh, baru nyoba. Ya, berarti ditarik, Pak. Bukan didiemin ya, digulung ya? Iya. Wah, dia mau casting loh. Hebat juga Bapak ini. Wih. Udah keliling Indonesia ya, Pak ya? Apa? Udah keliling Indonesia, Pak Dudit ya? Alhamdulillah. Tadi umpannya pakai apa, Pak, yang dilempar barusan? Tembang. Oh, pakai tembang? Iya. Wah, rumah. Bener. Dapat, Pak? Hah? Iya. Mudah-mudahan nih. Hah? Lauk ikan, bener. Ikan, Pak. Iya, ikan itu. Wih, baru lempar dapat lo. Gila, alhamdulillah. Bantuin. Penyu ya? Oh, penyu. Bisa ya, jarang-jarang ya. Tapi itu kalau penyu dilarang ya. Lumayan besar juga tuh penyu. Dibalikin juga nggak bisa. Lepasnya ditebalikin dia. Kalau gitu jalan dia. Ditebalikin dia. Ajoran. Wow. Wih, baru
baru terbalikin nih, terbalikin. Kalau gitu biar kayak jalan. Nah, gini. Dibalik. Nah, gitu. Kalau itu dia kayak jalan. Baru lempar loh dia. Baru lempar langsung dapat. Dia rencana ini dibawa, Pak. Rilis aja lah, Pak. Ya, rilis aja. Rilis, Pak. Oke. Waduh, nih Bapak hebat banget loh. Dia mau dirilis. Wah, saya salut sama Bapak nih. Jadi dia karena apa namanya? Ini juga dilindungi. Jadi dilindungi. Jadi meskipun pemancing-pemancing dia juga sayang sama ini. Ayatang, ayatang. Kalau ada pisau digorek sedikit, nah, digorek sedikit, daging sedikit aja, nggak apa-apa. Nah, oke, okay. Oke. Awas, besi ngait kena lengan, angkatlah. Jadi kang, angkat dulu, kang, angkat dulu, kasih lihat sini, kang, kasih lihat kamera dulu, kang. Wih, ini dekat direk tempat siapa? Namanya siapa? Pendi. Pendi. Oh, ini siapa? Pendi Al Sarab. Siapa ini? Saya Indra, Pak. Indra. Weh, jadi kita rilis ya. Oke, kita rilis ya. Nih, rela ya, mantap. Rela ya. Weh. Mantap. Jadi ternyata penyunya nih mau dirilis. Oh, dia mau lempar nih, hati-hati. Weh, keren. Ya. Keren. Eh, kita salaman lagi, Pak. Wah, ya, saya salut nih. Dia ini mau rilis dia, udah dapat penyu dilepas. Oke. Ini ada kenang-kenangan topi, Pak. Ini topi dari toko online pusat pancing nih sama apa? Triple hook kan dipakai triple hook tuh. Nah. Ya. Oke. Ini juga bakal sampean juga. Oh iya, makasih. Ini dari toko online pusat pancing, ya. Ya, mantap. Ini channelnya. Mudah-mudahan rezekinya banyak ya. Ayo lempar lagi, Pak. Wih, mantap. Oke. Terima kasih. Ternyata ini pemancing-pemancing bater itu juga punya komitmen bahwa apa namanya? Kalau pengen dapat ikan-ikan yang kayak dapat kayak itu, dia rilis. Jadi bukan mancing, bukan hanya semua yang diangkat. Oke. Terima kasih Anda telah melihat tayangan ini. Mantap. Kalau lagi iseng gini, saya suka browsing toko online pusat pancing, karena di toko online pusat pancing banyak diskon sama paket-paket, dan yang penting toko online pusat pancing bisa dipercaya.